Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Cara 1001, channel yang membagikan tutorial yang bermanfaat setiap harinya. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai videonya, ada baiknya tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk membantu channel ini agar terus update membagikan konten-konten bermanfaat setiap harinya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara translate otomatis di Google Chrome. Yang pertama, kita buka aplikasi Google Chrome-nya. Kemudian kita tekan titik 3 di pojok kanan atas. Kita pergi ke setelan. Kemudian kita cari bahasa. Setelah itu kita tekan lanjutan. Nah, di sini kita beri centang. Kemudian kita akan terjemahkan bahasa ini secara otomatis. Kemudian kita pilih bahasa yang ingin diterjemahkan secara otomatis. Nah, sebagai contoh, saya akan coba membuka website yang berbahasa asing. Bisa kita lihat di sini, websitenya langsung ditranslate ke bahasa Indonesia. Kita coba lagi. Sampai di sini video tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa klik like jika kalian suka dan komen jika ada yang ingin ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.